Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Akyangku Channel, channel kebanggaan kalian semua. Dan tentunya kebanggaan saya ya guys. Double ganda ini guys. Oke, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial untuk channel hanya 12 subscriber dan 2 video sudah dimonetisasi. Kok bisa ya guys? Simak video ini sampai selesai. Tapi bagi Anda yang baru berkunjung di channel kebanggaan ini guys, silakan bantu dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe serta share semua di alam gaib guys. Oke, tidak banyak bacot ya guys. Nanti kuota Anda habis. Apa? Tidak banyak bacot. Tapi tolong simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Karena kalau tidak nonton sampai selesai, ya kalian bisa stres sendiri. Kok bisa belum 1000 subscriber, 4000 jam tayang bisa monetisasi? Aneh ya guys. Langsung saja cekidot. Oke, buat membuktikan omongan saya belum 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sudah monet ya guys, langsung saja kita klik foto profil, kita klik, kita masuk ke YouTube Studio. Oke, kita lihat, tunggu sebentar lah, itu 14 subscriber ya guys. Ini pembuatan tahun 2014 kalau nggak salah channelnya. Monetisasi kita lihat hanya 14 subscriber dan 1000 jam tayang. Oke, langsung kita ke analitik. Kita lihat, kita scroll ke bawah, memiliki 2 video, sudah ada pendapatan, guys. Di situ ada jenis iklan juga video dengan penghasilan teratas. Kita lihat, kita jadikan sepanjang waktu. Kita klik, lah itu iklan ya guys ya. Sudah ada iklannya. Sudah ada iklannya guys. Itu bisa dibaca. Oke. Nah, itu guys, estimasi pendapatan Anda. Terus RPM sama CPM itu ya guys. Nah itu foto hanya 14 subscriber dan 2 video. Mau tahu? Saya akan beritahu di akhir video. Makanya simak guys sampai selesai. Jadi sebelum saya terangkan lebih lanjut lagi, lebih dalam, lebih mengena, mohon disimak sampai akhir supaya tidak gagal paham ya guys ya. Ya, sebelumnya itu lihat monetisasi lagi ya guys, 4000. Oke, langsung kita beritahu tapi intro. Waduh, wanjai kurin jai marunjai, malah yang keluar Bang Stinky Tepeng Linggo. Oke, intro yang bener ya guys, maaf salah intro. Bertemu lagi dengan Aca Ucu Channel, channel kebanggaan kalian semua. Tentunya kebanggaan saya ya guys. Oke, bantu dukungannya dengan like, comment, and subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya dan share ke semua alam, baik alam nyata maupun alam goib. Ini bisa dilihat ya guys, baru punya 14 subscriber dan 2 video dibuat tahun 2015. Kok bisa sudah monet bang? Oke, langsung saya terangkan. Jadi gini, sebelum adanya aturan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang pada November 2019, saya ternyata
sudah monet ya guys, atau sudah pernah beriklan. Kalau tidak percaya, yang sudah saya terangkan tadi ya guys, sudah ada iklan padahal 14 subscriber dan 2 video. Itu otomatis guys, saya saja sendiri tidak tahu. Saya tahu ternyata setelah saya bikin Aca Ucu channel, lalu kan saya monetisasi, di situ saya mengisi alat pembayaran, tetapi saya terdeteksi sudah punya akun AdSense. Jadi saya bingung ketika saya klik, saya buka, ternyata itu email yang saya pakai pada Demplon channel ini ya guys, hanya 14 subscriber 2 video, ternyata pernah beriklan atau pernah monet itu sebelum November 2019, sebelum kontrak dibatalkan ya guys. Makanya ketika terdeteksi akun AdSense double dengan alamat yang sama, saya langsung ngecek dan di situ ternyata ada pemberitahuan seperti ini guys. Nah, seperti ini tanggal 19 November 2019, intinya ada perubahan persyaratan pada layanan YouTube. Yang awalnya tidak memakai 1000 subscriber 4000 jam tayang, akhirnya memakai, sehingga kontrak saya dibatalkan ya guys. Saya sendiri tidak tahu malah sudah monet, padahal saya tahunya cuma upload 2 video, saya biarkan, ternyata ada subscriber. Kayak gitu guys ceritanya. Jadi untuk Demplon channel ini sekarang sudah tidak monet lagi atau tidak beriklan lagi guys, karena adanya perubahan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu ya guys yang email yang saya dapat itu tanggal 9 bulan 11 2019, maka kontrak dibatalkan guys. Intinya sampai segitu tok ya guys, saya malah baru tahu guys, sejak saya pembuatan Aca Ucu channel saya tidak tahu. Ketika monet dan terhalang AdSense yang sama, ternyata baru tahu kalau YouTube yang dulu ini pernah monet guys. Dan di tabel monetisasi YouTube yang lama itu tetap memakai aturan yang sekarang, wajib pakai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang baru kita bisa ajukan kembali. Tapi yang jelas sudah terkait dengan AdSense. Kalau dulu gitu ya guys, yang penting kita udah mengisi alamat pembayaran itu langsung terkait kayak gitu, nggak seperti sekarang. Mungkin dari kalian ada yang pernah merasakan seperti yang saya rasakan, belum 4000 subscriber 1000 subscriber 4000 jam tayang sudah monet, silahkan tinggalkan kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai di sini saya tutup ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video menarik lainnya dari Aca Ucu channel.